four, three, two. One, two, three, four. Wujud satu kumpulan masyarakat untuk makluman tuan-tuan yang ada sekarang ni, kumpulan masyarakat rumus yang berada di daerah Pintas di Kampung Nyatang. Mereka ini merupakan pada asalnya adalah nenek moyang mereka telah berada di dalam kawasan tersebut, hidup berpindah randah di kawasan tersebut, dan akhirnya mereka telah letakkan satu tempat kediaman mereka di satu kampung, dan mereka telah membuat permohonan. Mereka telah, tanah pada waktu itu telah digazetkan di bawah pemilikan Safoda. Safoda amat bertimbang rasa kerana memahami bahawa mereka ini merupakan penduduk asal di kawasan tersebut, telah membubarkan warta pemilikan tanah, warta tanah kepentingan tanah tersebut yang merupakan pemilikan Safoda. Tetapi malangnya ada berlaku kecuaian ataupun berlaku satu benda yang dipanggil mungkin kita katakan salah laku pihak-pihak tertentu, yang menyebabkan tiba-tiba tanah yang mereka tinggal, tanah yang mereka bercucuk tanam, tiba-tiba telah dikeluarkan geran kepada individu yang tidak ada kena mengena dengan tempat ni, yang tidak pernah tinggal di situ, yang tidak pernah bercucuk tanam di situ, dan diberikan kepada satu kumpulan masyarakat yang tak ada kaitan dengan situ. Kita telah membuat kajian dan kita dapati bahawa berlaku satu situasi yang sangat pelik dan ajaib. Contohnya, macam yang Datuk Michael tunjuk ni, ini satu contoh bagaimana telah dikeluarkan satu laporan perintah yang menulis di sini bahawa tanah tersebut, bukti-bukti yang saya dengan ini menolak tuntutan, tidak ada bukti, tidak ada bukti-bukti pendudukan selaras dengan Seksyen 15. Ini dokumen ni tau, ini dokumen rasmi tau, yang telah mengesahkan bahawa seolah-olah tanah adat, tanah tempat mereka tinggal berketurunan, tidak berpenduduk, sedangkan mereka telah berpenduduk, nenek moyang mereka berada di situ, mereka nenek moyang telah dikuburkan di kawasan tu. Kita terpanggil untuk membawa isu ni kerana tanah mereka ni diradu. Mereka tanam tanaman untuk cucuk tanam makanan mereka, tanaman bagaimana mereka tanam getah dengan dikawal selia, dengan bantuan daripada agensi lembaga getah, lembaga industri getah Sabah, tiba-tiba diradu dengan begitu saja, dengan begitu zalim dan kejam. Tidak ada langsung perasaan kemanusiaan. Bayangkanlah kalau kita, rumah kita dipecah, pejabat kita dipecah, tempat-tempat kita cari makan dihancurkan. Bayangkan perkara ini boleh berlaku. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu penindasan